Bagaimana tanggapan Abuya jika ada penceramah dan pendakwah yang keras? Bahkan terkadang ada yang sampai mencaci di panggung dakwah. Di panggung dakwah. Lalu sebatas manakah dakwah itu lembut dan keras? Apakah tidak pernah Rasulullah SAW berdakwah dengan mencaci? Lalu kenapa penceramah itu masih mencaci kalau memang Rasulullah SAW tidak pernah mencaci? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akati hadis selebati sareng kula ben panjenengan kan itu jelas bahwasanya ada buah kireng mukmin dan tak biasa alaan bahasa nak cuba berlain semacam tak biasa laknatan, tak biasa pesuan tung si nomor dua ada orang cek ngecek kak jinto misu orang. Logikanya eka emah mun beda orang ngajak ke aso peso. Dakwah ni kan ngajak orang, ngajak ni kan kutu kalaban lembut. Ud'o ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wa jadilhum billati hasan. Senomor dua kula panjenengan lestari ayat ta ketika Nabi Harun dan Nabi Musa sareng Allah Subhanahu wa taala sareng mangkat dak ka Firaun. Sareng kalaban layinan la'allahu yadhakkaru aw yakhsha. Mi'ami Fir'aun jeriah bekal tako adik rasa tak nyaman bahasa nasarang Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid ketika berdoa orang kula bekal mangluas sampian kalau ben pangluan sekeras ni kecek keras cek salah nasampian kula pekeras kenapa pada guna beliau apa ben lebih bagus etempang Nabi Musa atau engkau lebih sarat etempang Fir'aun engkau yakin engkau tak lebih sarat ben Fir'aun. Engkau yakin kia ba'an tak kira lebih bagus tiba Nabi Musa. Ternyata ketika Allah makon Nabi Musa entar ke Fir'aun, pakon ngucak kalaban lain, kalaban bagus, kalaban kalam, dan lain semacam. Jadi kontras, mendakwah kalaban suami-suami ke kontras. Benih dakwah, kenapa? Mengungkapkan emosi, aban pekel pas iya col kapi. Sebagian orang itu istidlal kalaban ulam ba Rasulullah taman aqanat ketika aqanat adu'a tabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma il'an ya Allah laknatnah ri'lan wa zakwan benar semacam ni kan Rasulullah taman laknat benar semacam tentunya kula panjang lestari maus dalam sejarah nah mereka itu di antara saya bunuh dekah utusan saya itu sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama jelas ada buakin dan kadin tu Sayyidina Rasulullah tak Sayyidina Imam Nawawi. Sayyidina Imam Nawawi kadin tu jelas ada buakin. Qalu sallallahu alaihi wasallam Allahumma al'an bani lihyan wa ri'lan dalam hadis lain nazakwan fihi jawazu la'nil kuffari jumlah oleh alaknat orang kafir secara keseluruhan tapi tak nyebut awit ta'ifa minhum atau segolongan dari orang kafir bi khilafil wahid bi ainihi tak olehnya pun dak orang nyaman yani ahli kil kafarat wal musyrikin kan itu ahli kil kafarat wal musyrikin no, no umum beni hanya put orang hanya put sifat kekafiran al kafarat orang-orang kafir jadi orang kafir kafir al musyrikin orang yang ngancur lagi Islam boleh semacam ah ni ke bagus orang yang ngancur lagi Islam taifa boleh semacam saya mau sedak ke Islam boleh semacam ah nah, Israel negara Israel ben lain semacam ah sumpah mana saya anjerang deka Palestine makanya kau cakap al-muhtallah Yahudiyun as-sihyuniyun atau al-Yahudi al-muhtallah orang Yahudi saya merampas tanah-tanah orang Muslim ben lain semacam ah kalau entah secara jumlah atau secara ta'ifah nikah oleh jawab Imam Nawawi tapi bi'ainihi nikah tak oleh karena tidak ada unsur dakwahnya di sana. Tak mungkin orang nyebut fulan FSW dan lain semacam maka itu unsur akidah. Ala kulli hal senomor dua apalagi benireng kafir apalagi pemimpin pemimpin kak dintoh sezalim apapun afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanil jair yang lembak jabuna Syekh Muhyiddin sedari Syam inda kak dintoh namanya mana? Zaraf. Zaraf ni kepada yang ibadah. Indah Sultan Jai Dharma. Jokowi salah belai semacam. Entah reh. Kebala. Torak tak torak terserah Jokowi.
Ini Pak EPSW yang teras panggung, apa apa? Ini kan tidak ada unsur dakwahnya. Tak kira ngobah aja. Jentok dari Jokowi lagi. Oh, coba engkau besok-besok. Awas dong. Coba ntar. Wih, seporan. Sampian presiden gula. Gula ini kayak benar-benar sampian. Tapi mau sampian salah kan oleh rakyat kan kui abri oning benar semacam. Bahasa yang lebih lembut, pakun jen kempang noro. Lebih kalem. Cek saking ya, gengsi seorang presiden kan masa presiden DPS atas panggung kan tak mungkin. Gengsinya kan tinggi, cukup presiden tahun Sidina Umar turun di mimbar langsung salah sama Sidina Umar, Sidina Umar. Mun semangkin bocok ndir kelung Korea apa orang Indonesia peso-peso ku lebur. Kan gengsi ke mana sana kan keluar. Jak kok tak torot-torot mengilah bender salah lah tak apa kok lah tak. Karena unsur dakwahnya tadi, jadi beda mekanisme dakwah. Cuman ni ke jangan, wow sampean berarti tak ndak kefulunten. Kule ke orang-orang ni ke ndak, tapi sesalami kule tak kalah. Mereka kak dintoh tujuannya bagus, niatnya bagus, cara nasalah itu kalah. Karena tak mungkin ingkarul mungkar bil mungkar jangan lembab. Tak mungkin kita ngubah kemungkaran, madatung kemungkaran sepadah atau besi tak andik faida. Tak mungkin. Jadi dakwah tak mungkin kalau benar so besok sepengoan ini ngakula kalau benar so besok tak mungkin dan kalau logika ini tak masuk ajaran orang ada ngajak orang kurang ajar kaki cong tak gina kaki maju noro ah. Siapa beren segajak apa engkau ting ngajak maju cong tonton agak gede ya sorot lah no kapi tak bisa tak noro tak kerjat orang tanda. Okey noro awas cong lagi cong awas lagi ya. Engkau kan tadi kesempatan jadi umpaman. Okey. Jadi dukung sebender ya arifil haqq ta'rif ahla. Dawun Sayyidina Ali al haqqu la yuqaddaru bir rijal. Kebenaran itu tak culing surban nang apa kiai nang siapa beni. Dak ada mada buna ya arifil haqq ta'rif ahla. Ajar ilmu arif bender dukung. Carana sesalah tujuna bender, carana obat anona terosaki, wallahi semacam. Berarti alhamdulillah ala kulli hal.